Para wartawan nyorang boikot karena kegiatan prak-prakan nyindekin nomor undi pasangan calon bupati turta calon wakil bupati Bandung di Hotel Sultan Raja Soreang. Mengpuluh-puluh wartawan di Pahing ngaliput kegiatan ku KPU Kabupaten Bandung. Itu tak aksi protes di papayasan ku ketak mulangkan ID card peliputan anu sapoe samemehna di fasilitasan ku KPU Kabupaten Bandung. Sejumlah wartawan timang pirang media elektronik turta cetak ngalakonan aksi protes karena ayana pamahing ti KPU Kabupaten pikeun ngalakonan liputan dina raraga nyindekeun nomor undi pasangan calon bupati turta calon wakil bupati Bandung. Eta aksi teh dilakonan minangka protes ka KPU Kabupaten Bandung anu dumadak mahing wartawan liputan. Salah seorang wawakil wartawan TV Saupat Endrawan ngeceskeun dirina ngarasa kuciwa ku ayana pamahing liputan anu dumadak dipedalkeun ku KPU Kabupaten Bandung. Samala pihak KPU teu ngijinan wawakil wartawan anu bisa asup pikeun ngalakonan liputan dina kagiatan nyindekeun nomor undi paslon pilkada. Kalau tidak, mana nomor-nomor calon bupati dan wakil bupatinya? Jadi jangan harap bahwa jumlah pemilih itu akan semakin naik, jadi semakin dilaksanakannya pemilihan itu masyarakat semakin tidak tahu. Alasan KPU apa katanya? Alasan KPU katanya ada aturan dari pusat bahwa ini tidak boleh masuk anggota tim-tim paslon juga yang harusnya 15 masuk ini tidak boleh. Dan ini juga ya apa masa keputusan tiba-tiba datangnya subuh kenapa tidak dari sama paslon juga sama Pak? Sama subuh ya. Orang gitu. Sama itu. Jadi 15 orang jadi 2 orang. Ya. Untuk hanya beda jeung Saufat, wawakil wartawan radio Didi Mainaki nembrakeun ka kuciwana. Dirina manghanjakakeun eta ketak KPU anu dumadak mahing wartawan liputan. KPU salaku lembaga sawadina bisa nyiar bongbolongan anu hade pikeun nembrakeun informasi dina prak-prakan lajuna pilkada. Kita juga teman-teman wartawan datang ke sini dengan tujuan yang sama lah saya pikir ya. Mensosialisasikan apa pentingnya pilkada untuk masyarakat. Kami juga paham gitu loh dengan aturan PKPU misalnya kami dilarang untuk masuk. Tapi kan saya pikir ada jalan tengah yang bisa diambil lah. Kenapa tidak misalnya perwakilan dari fotografer 2, TV 2, radio 2, cetak 2, online 2 misalnya kan itu jalan tengah. Dibanding dengan seperti ini karena intinya kan kita dilarang ke dalam juga untuk mencegah kerumunan. Nah apakah di luar dijamin tidak berkerumun sama kok. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.